Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan yang dihormati sekalian. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang ceria dan bersedia untuk sama-sama kita menghayati topik yang akan dibincangkan pada kali ini. Bertemu kita dalam rancangan Bahasa Melayu Tingkatan 2 pada kali ini untuk sama-sama berbicara tentang sebuah cerpen pilihan yang tentunya amat menarik sekali. Cerpen pilihan kita pada minggu ini yang bertajuk Batu merupakan sebuah cerpen yang mempunyai pengajaran yang amat baik untuk difahami dan dihayati. Mungkin ramai di antara rakan-rakan yang mengetahui tentang penulis cerpen ini. Beliau adalah Encik Rahman Syari yang dilahirkan pada 5 September 1949 di Kampung Oran Perlis. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Alam Shah Kuala Lumpur, Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI dan memperolehi Sarjana Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tumpang tangan? Boleh. Di sini di mana Jalan Raja Angkasa? Maaf pakcik, saya tak tahu jalan tu. Saya ni tak ambil pusing sangat tentang nama-nama jalan. Aduh. Ni apa hal ni? Tutup-tutup jalan orang nak lalu tu, Maafkan saya encik. Bang, sebenarnya pakcik ni bertanyakan di mana Jalan Raja Angkasa. Kalau Jalan Raja Laut, saya tahulah. Itu pun saya tak cam. Abang tahu tak kat mana Jalan Raja Angkasa? Jalan Raja Angkasa? Jalan Raja Angkasa. Macam pernah dengar jalan tu tapi... Alamak, lupalah pula. Kenapa, Encik? Tak ada. Saya nak sampaikan sesuatu pada orang satu orang di Jalan Raja Angkasa tu. Apa dia? Tak tahu. Yang ini. Macam ni pak cik. Batu tu tak usahlah pak cik bawa kat sana. Pak cik jual kat saya je dahlah. Tak boleh jual ni. Ini pesanan orang. Pak cik. Cik. Apa kata kalau kita cuba uji batu hikmat ni macam mana? Boleh? Saya tak boleh jual pada awak. Nak uji boleh. Itu semua pakcik jangan risaulah. Saya cuma nak tengok aje. Ni pakcik. Apa kata kalau kita kita ke restoran ujung tu boleh? Jom. Jom aje. Oh ya, lupa pula saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Zaino. Saya Mazlan. Saya Iskandar. Iskandar. Apa nama? Iskandar. Saya Mazlan tapi dah tua ni orang panggil saja Pak Lan. Pak Lan panggil cukup. Pak Lan. Macam inilah Pak Lan. Apa kata kalau kita minum dulu? Halo. Teh tarik besar punya. Panas. Saya bagi teh ais. Teh ais ah? Teh o ais satu. Teh ais apa? Cik makan? Makan tak mau. Pinggan kosong saya. Atau mie ke? Tak mau mie. Kosong. Pinggan kosong. Masih? Sebenarnya beberapa hari yang lalu, saya ada 7 batu hikmat di tangan saya. 7? Banyak. Namanya Batu Gandapuri. Seperti ini. Alan, apa dah jadi dengan batu-batu tu? 6 biji batu Gandapuri ini telah saya jual. Tinggal satu nis sahaja
yang ada. Pak Lan, boleh tak saya lihat sekali lagi batu tu? Kenapa batu ni tak boleh dijual? Panas, ais, ais. Ini yang kosong kan? Tak apa pula ini? Pak Lan, mari pergi. Keluarkanlah, kita cuba. Limau, minta limau. Limau pula? Hmm. Eh, limau! Limau, limau. Asal buku berbuku, asal buku pada diriku, asal diri berbuku, asal buku. Hu, hu, hu. Fine. Zainur, Zainur, Iskandar, Iskandar. Ilmu ni dah jadi. Tak boleh tunjuk sangat. Nanti orang nampak. Memang betul lah. Saya pun ada bertanya-tanyakan pada orang pasal batu Gendarapuri ni. Gendarapuri ni. Ambil air limau ini dan sapukan ke muka kamu supaya dapat berkah. Dan kamu juga ambil air limau ini, sapu muka kamu supaya dapat berkat mata-mata, hidung dan mulut. Ya, bagus. Pak Lan, saya amat berterima kasih pada Pak Lan kalau Pak Lan sudi jualkan batu Gendarapuri itu kepada saya. Pak Lan cakap saja berapa harga dia. Saya bayar. Tak boleh. Saya dah janji dengan orang di Jalan Raja Angkasa. Pak Lan, berapa harga batu Gendarapuri ni? Biasa dia janji dengan saya bayar RM300. Tapi yang sudah-sudahlah, mereka bayar saya RM500. RM500? Kalau macam tu, saya bayar dekat Pak Lan RM400. Pak Lan dah dapat duit lebih. Ada lagi satu, Pak Lan tak perlulah nak susah-susah nak cari orang tu dekat Jalan Angkasa. Lagipun Pak Lan, kalau Pak Lan jumpa pun Jalan Angkasa tu, belum tentu lagi orang tu ada kau. Macam mana? Pak Lan setuju? Senang macam ni Pak Lan. Saya pergi ke bank keluarkan duit. Pak Lan tunggu sini. Jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Tunggu. Saya tak mau jual barang tu pada pemuda tu. Saya tak suka dia lah. Tengok cara dia kan. Dia bukan baik dah. Dia orang jahat. Cara tindakan dia tidak menyenangkan saya. Minta maaf Pak Lan, saya tak tahu apa kegunaan batu tu. Maaf Pak Lan, saya nak tanya apa gunanya batu tu. Oh, kamu tak tahu lagi?
Saya betul-betul tidak tahu. Batu ni sebenarnya kegunaan hak milik Tok Pramu daripada Pantai Tim. Ramai yang ketahui tentang batu ini mencari batu-batu ini di merata-rata tempat. Orang tadi tu, Seno tu, tahu tentang batu ini. Kegunaan yang pertama, jika kamu kesulitan wang, kamu akan dapat memberi wang dengan cara yang mudah. Caranya, Pak Lan? Ada sedikit mentera. Saya akan ajar pada yang membelinya. Siapa yang gunakan batu ini akan dapat pekerjaan dengan mudah dalam semasa satu hari dan pendapatan dia lumayan. Ini tapi dalam dunia tak mustahil. Dan yang kedua, kamu akan dikasihani dan ditakuti orang. Kamu tidak akan dimarahi orang. Mana saja kamu pergi, orang akan memberi pertolongan pada kamu. Dan yang ketiga, saya bimbang kalau disalahgunakan akan membuat perempuan yang mengelai kamu akan gila pada kamu dan suka pada kamu. Fethi, tolonglah Fethi. Aku minta kau bagi aku satu kali je peluang. Aku kumpul duit banyak-banyak, aku masuk minang kau. Nak kumpul duit? Sudahlah. Kerja pun tak ada. Ada hati nak minang orang. Sudahlah, masa. Yang ketiga, inilah yang saya bimbang. Sebab batu ini boleh mengalahkan segala ilmu pengasih. Tapi Pak Lan, saya tak ada wang sejumlah itu. Saya masih lepasan sekolah. Kamu betul-betul nak batu ni? Kamu ambillah. Saya pun tak kuasa nak cari pemesan batu ni. Tapi kamu gunalah batu ni dengan cara yang baik. Pak Lan, untuk temuduga boleh? Itu sebaik-baiknya. Encik akan dapat apa yang encik pohonkan. Beginilah Pak Lan, saya akan pinjam duit dengan kawan saya. Di mana kawan encik? Sebenarnya, saya dah berjanji dengan dia di Jalan Melaka. Untung-untung dia ada duit. Cepat-cepat. Kamu kena pergi dulu sebelum Zeno sampai sini. Baiklah Pak Lan. Saya pergi dulu Pak Lan. Balik! Balik! Tunggu sekejap! Dah lama tunggu balik? Dah lama lah. Dari pukul 9 tadi. Sekarang dah 9.20. Dan nyari aku tak tinggal tempat ni tau. Alang kau ni cepat mengajuklah balik. Ha. Tadi aku ada jumpa sesuatu yang ajaib. Ajaib balik! Ajaib? Apa dia? Batu hikmat. Kau ni yang cakap macam orang ulu tau. Mana ada batu hikmat? Aku serius Malik. Tadi aku berjumpa dengan orang yang jual batu hikmat. Batu Gandapuri namanya. Batu Gandapuri. Apa hikmatnya? Banyak Malik. Macam-macam boleh. Apa bukti kekuasaan ni? Batu tu bila diletakkan di dalam pinggan dan dibacakan mantra, batu tu boleh bergerak balik ke sana ke sini bergerak. Takkan baca mantra saja. Mesti ada cara lain. Tak. Diletakkan air limau. Nah, itulah puncanya. Pergerakan itu satu tindak balas kimia. Dan batu itu berkemungkinan sejenis batu karbonik yang menyebabkan pergerakan itu. Dan kemungkinan gas yang keluar daripadanya, gas karbon dioksida. Kuku, kenapa dengan kau ni?
Dari tadi asyik termenung je. Macam ada masalah besar sangat. Aku. Aku ditipu lah, Is. Hah? Ditipu? Siapa yang tipu kau? Cuba kau ceritakan pada aku satu persatu. Minggu lepas, aku bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku dirinya seorang guru silat handalan. Guru silat? Kemudian? Dia mengajak aku belajar silat dengannya dengan bayaran sebanyak RM2,000. RM2,000? Kemudian kau bayar RM2,000? Is, kau tahulah aku minat pasal silat-silat ni kan? Jadi, aku bayar dia RM2,000, Is. RM2,000 ditipunya aku. Ku, RM2,000 ku. RM2,000. Betul juga kata Malik. Dia kan bekas pelajar jurusan sains. Tingkatan 6. Aku rasa aku dah kena tipu. Kau benar, Malik. Boleh kau tolong aku, Malik? Boleh. Kenapa? Nak menyanggai? Nak beli batu hikmat tu? Tak. Bukan. Aku nak kau pergi jumpa dengan Abang Nordin. Bawa dia ke restoran Sanas Jalan Liku. Baiklah. Aku boleh jumpa Abang Nordin. Tapi aku tak tahu kat mana restoran tu. Itu tak ada masalah. Kau ikut aku. Jom. Betul lah cakap kau, Malik. Aku rasa batu tu bergerak sebab limau tu. Yalah, memanglah. Oh. Ha, Malik. Kau nampak restoran Sunrise? Tu yang warna kuning tu. Nampak? Okay. Ha, kau bawa Abang Nordin datang sana. Baik. Aku tunggu kat sana tau. Ha. Kau yang lambat tau. Baik. Ha, tunggu. Alan, tiba-tiba ya hujan, Alan. Dah dapat. Oh, Pak Alan tunggu sekejap. Kawan saya, dia pergi bank. Nasib baik, Pak Alan, dia bawa buku bank. Saya pergi tunggu dekat ujung sana. Tak apa. Duduk. Duduk? Nanti saya ajar kamu menteranya. Di dada nak ni kertas ni pen tulis ikut apa yang saya baca mula tak nampak asal guru bentara asal dewa Dalam diriku. Kalau berkah. Ganda. Berkat guru. Betapa guru. Malik. Berapa saudara nak? Betul. Kau tak cakap pun berapa ratus yang kau nak. Pasal harga kena tanya Pak Lan. Sebab kita orang memang belum bincang lagi pasal harga. Betul tak, Pak Lan? Tak mahal. Cuma RM250 saja. Oh, RM250. Jom bang, kita pergi kat balai bang. Jep, apa ni? Eh, padan muka dengan Pak Lan tu. Ada dia nak tipu aku. Nasib baik ada engkau lah. Yalah. Eh, tapi engkau tak jumpa Abang Nordin ke? Buat apa aku nak jumpa Abang Nordin? Aku pun jumpa kawan lama aku. Dekat Balai Campbell. Inspektor Hussein nama dia. Oh, Inspektor Hussein. Pandai juga kawan aku ni. Tengok kaki lah. Sekarang, kau belanja aku. Jom. Senaraikan 4 pengajaran daripada cerita tersebut. Kemudian, huraikan 4 nilai mulia daripada kisah itu tadi.